Rabu berkah, Pak. Persiapan badai nyoblos supaya sekiat. Semangat. Ayo ah. Ya Pak. Besar. Ayo tuh payah payah saya. Ayo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabu berkah. Jazakallahu khairan katsira kepada yang telah bersedekah anonim. Subhanallah, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan. Diganti dengan yang lebih banyak, lebih baik. Atas Pak. Atas saya. Salat ngiring sendal salat. Kali ini Rabu tanggal 14 Februari 2024 setelah bertadarus. Insyaallah 2 hari ke depan kita akan khatam yang kelima. Alhamdulillah hari ini kita sarapan bersama bubur dari anonim yang telah bersedekah bubur. Alhamdulillah. Bah, menuna naon wae teh bubur teh? Sareng naon wae? Bumbuna. Ah, pecin sareng kaluayan. Oh, kitu. Teh bubur nganggo ayam. Muhun. Terus cekwe. Cekeraya. Iya, kacang naon ini? Kacangnya kacang mede. Kacang mede. Kacang bubur.
Antun rasa mana nambih kecap sarang sambalnya, Bang. Pak Didin, ya Pak Didin. Masyaallah, ya Allah khairan katsiran. Al-Maidah 88, subhanallah nih buburnya. Berkah. 88. Cuma berkah buburna bukan sembarang bubur. Ini jelas petunjuk makan bagi orang yang beriman. Ini surat Abasa 24. Kemudian surat Al-Maidah 88. Surat Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 11 dan surat Al-An'am 101. Bubur ayam syariah. Ya. Hari ini setelah makan bubur kita pulang ke rumah dan akan melakukan pencoblosan pemilihan Presiden Republik Indonesia, kemudian anggota DPR Pusat, anggota DPRD Jawa Barat, anggota DPRD Kabupaten Bandung, kemudian anggota DPD Pusat wilayah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Tata tertib TPS 62 yang berada di perumahan Bojong Malaka Indah, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Balenah, Kabupaten Bandung. Ini tempat pemungutan suara sudah siap. Meja 1, KPPS 4, KPPS 5 sebagai petugas pendaftaran. Kemudian ini untuk anggota KPPS 2, KPPS 1, anggota KPPS 6, KPPS 3. Ini bilik suara, terdiri dari 4 bilik suara. Padi siap milih nyoblos. ASN nyoblos? Nyoblos. Dapat nyoblos. Mungkin dah netral. Tentara polisi. Oh, tentara polisi. Kedah netral. Kedah netral. Nyoblos mah kenging, ngan teu kenging memihak gitu. Ku pamit teu memihak, nyoblos saha tuh. Kedah gaduh pilihan. Kedah gaduh pilihan. Kedah pilihan nu leres. Kedah orang. Ya. Anu nyana maslahat. Saur urang. Alhamdulillah ya calonna aya 3 pasang. Ieu mah pami, ieu mah pasti nu hiji kenging nu dua kalah. Apa dah? Ayat tilu jumlahnya. Oh, pemilih ayat apa? Oh. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. TPS berapa? Itu TPS 62. Enam empat. Bapak Haji Anies Rasid Baswedan dan calon wakil presidennya Bapak H.A. Muhaimin Iskandar didukung oleh 3 partai. Partai Nasdem, PKB dan PKS. Di sini sih kemudian nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Partainya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda. Ini visi misinya. Calon presiden nomor 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan calon wakil presidennya Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Partai pendukung PDIP, P3, Hanura dan Partai Perindo. Visi misi ya. Ini aturan pemilihannya jelas. Informasi penggunaan hak pilih. Ini daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di hak pilihan Jawa Barat. Ya.
Daftar calon tetap DPD. Daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. Daftar calon tetap DPRD Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan hak suara sesuai dengan hati nurani. Ini kotak wakaf. Abdi menyusul ya. Tadi uih subuh lah penten. Ini kotak untuk wakaf pembangunan Masjid Al-Jihad. Masih dalam tahap pembangunan. Seberapa mangkok Pak? Udah, udah cantik. Ambil pipe. Alhamdulillah. Berkah. Siap, siap. Upa mitos bubur mah nyoblosna kedah saya. Alhamdulillah. Atas, Pak. Menang dua, Pak. Pada.